Hai penonton setia Smart One. Kata orang, setidaknya kita punya 7 kembaran di dunia ini. Sebagian bakal ketemu, sebagian lain gak bakal kita tahu. Tapi tentu jadi hal yang ngeri ketika kita mirip dengan orang di masa lalu yang jelas-jelas sudah meninggal. Apakah reinkarnasi itu ada? Beberapa orang ini berhasil menemukan kembaran mereka dalam bentuk lukisan. Antara bangga atau seram sih jadinya. Seolah mereka seperti orang dari masa lalu yang menjelajah waktu. Atau apa jangan-jangan pelukisnya yang datang ke masa depan dan melukis wajah mereka kali ya guys. Berikut ini adalah 10 orang yang mirip lukisan klasik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik dari channel Smart One. Pria ini seolah melihat gambaran diri sendiri yang lebih matang dan bijaksana. Pria ini cuma kurang helm, pedang, dan kuda. Ekspresi orang ketika nawar sayur di pasar tapi alot dan gak dibolehin sama penjualnya. Mirip kali ya guys. Lah, ini foto masa kecilnya si mbak atau lukisan klasik sih? Bisa mirip banget gitu ya guys. Persis sama, gak ada bedanya. Cuma jerawat yang membedakan mereka berdua. Curiga, jangan-jangan dia benar-benar ke tahun 2019 pakai mesin waktu. Potret diri ketika disuruh belajar tapi ngelamunin gebetan. Mungkin ini foto masa kecilnya mbak ini ya guys. Di satu sisi menyeramkan, di sisi lain mengherankan. Kalau kamu ketemu orang di kereta yang mirip Mona Lisa, mau minta tanda tangan atau enggak nih guys? Mona Lisa merupakan lukisan yang menjadi misteri berabad-abad lamanya. Terkenal karena kisah pilu pelukis. Reinkarnasinya ditemukan di kereta, kayak lihat hantu ya guys. Udah mirip banget kok mas, celana, baju, sama sabuknya yang mengalihkan perhatian itu juga cocok banget deh. Orang ini rela pakai celana gemes biar mirip lukisan. Apa ini benar mereka nggak ada hubungan kerabat? Curiga deh, soalnya mereka mirip banget. Mereka mirip banget pipinya. Tinggal pakai mahkota aja nih guys. Sekian video hari ini ya guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share ke media sosial yang kalian punya agar teman kalian juga tahu yang kalian tahu.